hujan lah, sama aja ini kan ketah hujan kayak gini. Ini nggak jadi hujan. Enggak, kan di daerah lain-lain kan hujan lewat kali tuh. Kemarin aja kan aku mancing di dam jong karena airnya keruh. Keruh ke air apa namanya kiriman? Adem ya. Heeh. Strike lagi cuy. Iya, kena kau. Ini. Wih, gede. Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita mancing lagi. Hari ini kita mancing di bagan ya. Bagan yang udah lama saya belum jumpai ini. Udah ada kira-kira 1 tahun ya. Kita mancing di bagan Inul, tepatnya di Pulau Cangkir yang punya Bang Jaka Mas. Jadi seperti biasa saya mancing ditemani oleh Bang Endin. Dia lagi prepare dulu. Oke, Mas Bro, kita cobain di sini ya, di bagan yang penuh rumpon ini. Rumponnya unik-unik di sini. Ada HP pernah punya Bang Hanif, terus kekenceng. Jadi udah macam-macam lah, aerator saya juga pernah di sini jatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah di sini Mas Bro. Lanjut. Nah, lemparan pertama saya gunakan udang kecil ya. Saya mau tajur ini mah. Kita ikutin arus saja dulu. Arusnya kemana? Kita lempar, kita ikutin arus, siapa tahu ada cintanya Mas Bro. Harusnya kesana. Langsung berontak sih. Lebih. Oke Mas Bro, untuk yang kedua kita nudul di kolong bagan nih cuy. Ya. Siapa tahu ada ikan okeknya. Ini bagannya cukup jelek juga. Ini cuma ikannya. Kadang-kadang di sini mah ada terus Mas. Soalnya banyak rumpon. Rumponnya juga nggak main-main. Arusnya kenceng cuk. Makan sih, makan sih. Strike. Kenapa ini Mas Bro? Di. Kenapa ini? Tompel. Strike pertama Mas Bro. Cuma kecil ini ya. Ngelan lagi Mas Bro. Ya selamat ini mah kalau. Dalam. Cuk. Kecil dalam lagi. Oke, lanjut Mas Bro. Kita najur di depan bagan ya. Najur di spot-spot seperti ini Mas Bro. Dulu di sini itu ada rumpon Mas Bro, tapi nggak tahu masih ada atau enggak. Itu benar masih ada cuy. Ini kira-kira jam 10 pagi ya, jam 10 lewat 6. Saya tajurkan aja. Saya baru dapat 2 sambaran, itu juga ikan kecil-kecil ya. Terus di situ kita tajurkan ya. Di belakang juga Bang Din najurkan. Oke Mas Bro, kita santai-santai dulu, kita ngopi-ngopi dulu Mas Bro. Mudah-mudahan siang ikannya mau makan. Ya katanya sih dengar-dengar itu pasangnya itu siang. Oke, kita lanjut. Oke, Mas Bro, sambil nunggu tajur kita makan. Metis, penyegar ya. Memang nggak dapat nemuin Mas Bro. Ini udah siang, ini belum ada sambaran dikarenakan kondisi airnya itu berlumut Mas Bro. Jadi karena musim hujan. Allah, asem.
bro, ada yang makan tuh. Tuh ada yang makan tuh. Iya. Wah, kayaknya keburu ini nih. Dimakan nih, cuy. Tuh. Strike, cuy. Ih, kena. Ih. Mantap, bro. Ini di kenapa ini? Tompet. Gede ya. Alhamdulillah, Mas Bro, strike kedua. Nah, ini kakaknya kayaknya nih. Layak digoreng ini, cuy. Mantap ya. Putus ininya, apa namanya? Coplok. Timah. Oke, lanjut, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Jadi berhubung air lautnya sedang ngeblat dan cuaca sangat panas, tidak ada arus dan tidak ada ombak. Akhirnya saya mau mancing kolongan ya, mau mancing ikan baronang. Mudah-mudahan ada. Tapi ini ada yang makan, Mas Bro. Lapar. Oke, Mas Bro, kita coba saja ya. Mudah-mudahan ada ikan baronangnya, Mas Bro. Biasanya kalau ikan baronang itu harus seperti ini, ngeplet terus ditambah trik matahari yang kenceng panas. Kita coba saja, Mas Bro, mudah-mudahan dia mau nyambar. Kena kau. Strike, cuy. Di gede, cuy. Kiper. Alhamdulillah, Mas Bro. Babon, coy. Alhamdulillah. Untung aku bawa settingan ini, cuy. Gede ini. Oke, Mas Bro, jadi berhubungan ikan kiper yang nyamper ya, bukan ikan baronang, kita pakai umpan satu mata kail aja, Mas Bro ya, biar agak hemat gitu. Kita manfaatkan waktu ngeplet ini. Jadi saya menggunakan udang kecil. Saya tadi coba pakai garong, ternyata bukan ikan apa namanya, ikan baronang, ikan kiper, tapi size-nya lumayan gede-gede gitu, Mas Bro ya, ukurannya. Cocok lah buat dibakar-bakar mah gitu. Ini, Mas Bro, kita gunakan udang kecil. Ya, makan, cuy. Strike. Kenapa ini, cuy? Gede kayaknya ini. Bawon, Mas Bro. Gede-gede ini, cuy. Ya, lumayan. Cuma ini nalan banget ini. Udah ini. Duh, jero jasa. Oke, Mas Bro, kita coba lagi ya. Mudah-mudahan banyak ikannya. Kalau banyak, untung banyak gitu. Ini hitung banyak. Saya tidak menggunakan garong lagi ya, karena kan sayang. Garong mah cocoknya buat ikan baronang gitu. Ayo, makan lagi, makan. Ayo, makan. Ayo, kalau banyak mah langsung makan langsung. Ini mah gak makan aja deh. Kena lagi, cuy. Ini. Kena lagi, cuy. Lumayan nih. Kenapa ini? Kok tarikannya beda ini, mah? Kenapa, cuy? Apa? Gagerit, Mas Bro. Ikan jejerit ini. Ini buat umpan ini. Jadi iseng-iseng sambil nunggu tajur ya. Oke, Mas Bro, kita lanjut. Jadi ini kira-kira jam 11-an lah, mau jam 12. Ya, ngeplet, airnya ngeplet terus, permukaannya itu hijau banget, Mas Bro, karena kan ya kemungkinan apa musim hujan surut, nanti nunggu sore, Mas Bro. Biasanya katanya kalau pasang sore, siang lah habis dohor.
trek lagi cuy. Ini lumayan kena tuh ini. Kiper cuy, alhamdulillah lumayan ya. Baiknya lumayan cuy, ngelan terus ini kan. Oke mas bro, kita lanjut nyari ikan receh. Air mulai pasang nih, makanya anginnya rada lumayan ngegas. Kayaknya kira-kira mau maghrib aja, kita mau pulang aja baru mantep ini. Soalnya dari pagi ini air udah mas surut terus hijau kayak cendol. Kita nyari ikan receh aja yang bisa dibawa pulang. Ikan kiper gitu ya. Ah, makan. Wah, strike cuy. Lumayan tuh. Ih, kenapa ini cuy? Tomfel baru mau makan dia cuy. Tapi kecil cuy. Kita rilis aja ya. Kita cari ikan keeper. Baik. Mantap. Hujan dulu terus kenceng. Enggak, maksudnya nih ngilangin warna hijau dulu. Jangan hujan lah, sama aja ini kan getah hujan kayak gini. Enggak, kan di daerah lain-lain kan hujan lewat kali tuh. Kemarin aja kan aku mancing di dam jong karena airnya keruh. Keruh ke air apa namanya kiriman? Adem ya. Strike lagi cuy. Iya, kena kau. Ini. Wih, gede. Gede. Alah, nyangkol. Ah, putus. Aduh, mas bro. Aduh. Bro, putus. Terlalu kendor ini cuy. Berat putus mas bro. Oke, kita lanjut. Jangan macam-macam dengan udang kecil mas bro ya di sini mah. Kita lanjut mas bro. Oke, lagi mas bro. Strike cuy. Gede. Ini. Kenapa ya mas bro? Ini. Keeper. Alhamdulillah mas bro. Dan keeper. Aduh, kecilnya lah. Aduh, mau gak bang deh. Kecil ya. Ini mah kecil mas bro. Iya, enakan kayak gitu. Udah bau nanti. Terus mas bro. Oke. Ini mah mohon maaf juga videonya dari hasil itu. Nah, kita mas bro ya. Ini airnya apa namanya hijau mas bro. Jadi banyak lumutnya, kemungkinan ikan kurang bersih. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf.